dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tanaqulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullih, muttafaqun alaih. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, istrinya Rasulullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulai dari bagian kanan ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam segala urusan yang baik senantiasa memulai dari bagian yang kanan. Ini banyak yang diabaikan orang dan juga banyak yang tidak diketahui orang. Jadi Rasulullah itu dalam melakukan perkara baik ya, perkara baik senantiasa memulai dari bagian yang kanan. Di sini dicontohkan dalam pakai sandal. Rasulullah kalau pakai sandal masukkan kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Ini cara Rasulullah. Kalau melepasnya, melepas sandal mau masuk rumah, kaki kiri dulu, baru kaki kanan melepasnya. Tapi kalau pakai kaki kanan dulu. Sisir rambut, kalau mau nyisir rambut mulai dari bagian kanan disisir, baru bagian kiri. Ketika bersuci, bersuci berwudu, maka anggota kanan dulu, tangan kanan, baru tangan kiri. Kalau kaki, kaki kanan, kaki kiri. Ketika mandi juga begitu. Ketika mandi, yang dibasuh bagian kanan dulu. Bagian kanan, kemudian bagian kiri. Baru bagian tengah. Nah, itu cara Rasulullah. Jadi dalam segala hal yang baik, senantiasa memulai dari bagian yang kanan. Itu yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.